Ini tuh bener-bener langsung keingetan sama Skintific gitu. Hai, kali ini aku pengen sharing dua masker ini yang menurut aku mirip banget ya. Mirip ya, bukan sama persis. Ini adalah Skintific Mugwort Acne Clay Mask. Ini tuh aku udah pakai lumayan lama dan itu tuh selalu works banget, selalu bisa banget untuk ngempesin jerawat, ngebersihin pori-pori, jadi pori-pori kelihatan lebih kecil gitu, kelihatan lebih kecil ya, bukan mengecil. Baru-baru ini aku nyobain Glay to Glow Real Mugwort Clay Mask, dan pas aku cobain aku tuh bener-bener langsung keinget sama si Skintific ini, karena mereka tuh mirip ya, bukan sama persis gitu. Skintific ini kan harganya sekitar 139.000 harga benernya. Cuma emang pada kenyataannya dia tuh sering banget diskon. Kalau udah diskon tuh harganya sekitar 80.000-an sampai 77.000-an. Nah, yang Glay to Glow ini tuh harganya emang 70.000-an, tapi dia tuh pada kenyataannya yang aku temukan ya, harganya tuh selalu di 30.000-an. Jadi menurut aku tuh harganya lumayan jauh tapi mirip gitu. Jadi sekarang aku pengen ngebattlein aja. Nah, ini aku mau bahas packagingnya dulu. Kalau packaging Skintific ini jujur berasa lebih elegan, lebih mewah, lebih bagus lah menurutku dibandingkan packagingnya Glay to Glow. Glay to Glow ini dia lebih apa ya, nggak secantik packagingnya Skintific, cuman ya nggak masalah juga sih. Ini aku ngobrol sambil aku pakein aja ya. Dia di dalamnya tuh sama-sama ada spatula sebenarnya, cuma yang Skintific ini punya aku spatulanya jatuh dan udah hilang. Jadi ya udah kita apply pakai tangan aja nanti. Nah, perbedaan kalau dari segi tekstur menurutku dua-duanya mirip ya, nanti aku tunjukin. Tapi kalau dari aroma nih emang beda banget. Kalau yang Skintific tuh dia nggak ada fragrance-nya. Sedangkan kalau yang Glay to Glow dia itu wangi. Jadi situ ya perbedaan pertama adalah si Skintific nggak ada fragrance-nya. Glay to Glow tuh wangi dan Skintific ini dia lebih besar ya, ukurannya tuh dia 55 gram. Kalau yang Glay to Glow ini 25 gram. Jadi kayak bisa aku bilang setengahnya lah ya. Nah, sekarang mau langsung aku pakein aja. Tapi sebelumnya aku pengen foto before dulu biar kelihatan gitu perbandingannya. Tunggu. Ini yang sebelah kiri nanti mau aku pakein Skintific. Ini yang sebelah kanan. Oops. Yang sebelah kanan mau aku pakein Glay to Glow. Nah, Skintific dia tuh teksturnya clay yang gampang banget di spreadnya gitu. Pas dipakai tuh ada kayak sensasi sejuk. Ini. Kalau pakai masker clay jangan kena area mata ya, Besti. Kering ntar. Dia pas dipakai tuh ada sensasi sejuk gitu, sejuk ya, bukan yang dingin. Terus dia nggak ada gerenjel-gerenjel sama sekali. Terus yang sebelah kanan mau aku pakein maskernya si Glay to Glow. Dari segi tekstur jujur mirip banget sih. Makanya aku tuh pas pakai si Glay to Glow ini tuh bener-bener langsung keingetan sama Skintific gitu. Ini yang sebelah kanan aku pakein si Glay to Glow. Nah, kalau pakai Glay to Glow juga sama ya. Dia gampang di spreadnya juga, nggak gerenjel-gerenjel juga. Terus juga gampang gitu di spreadnya, nggak susah. Pas dipakai dia juga ada sensasi sejuknya. Aku udah beberapa kali nyobain produknya Glay to Glow dan menurut aku ini mirip banget. Jadi aku kayak langsung apakah ini sebuah solusi buat yang bilang Skintific mahal gitu. Nih ya, ini kalau udah di-apply dua-duanya. Sekarang aku sambil nunggu maskernya mengering ya. Ini aku mau tunggu 10 sampai 15 menit. Aku mau sambil bahas ingredients yang dia highlightnya. Kalau Skintific itu ada 4 ingredients yang dia tonjolin banget. Yang pertama ada mugwort, terus ada niacinamide, ada salicylic acid, sama ada centella. Dan klaimnya dia ini untuk membersihkan tapi juga tetap ngelembapin, terus juga ngurangin jerawat. Terus kalau yang Skintific ini juga ada montmorillonite-nya juga. Katanya dia ini salah satu jenis bahan dasar masker dari Prancis yang secara efektif bisa meredakan jerawat dan mengontrol sebum serta kulit tidak terasa kering. Nih katanya itu. Sedangkan kalau yang Glay to Glow itu cuma dua ingredients aja yang di-highlight, salicylic acid sama mugwort. Jadi pada intinya sih dua masker ini tuh tujuannya sama. Sama-sama untuk deep cleansing, juga untuk ngebantu atau mengatasi masalah jerawat. Tapi yang Skintific itu ada tambahan centellanya, jadi dia tuh kayak berasa lebih calming, terus lebih oke buat skin barrier. Cuman yang Glay to Glow ini selama aku pakai dia juga di kulitku tuh aman-aman aja dan gak bikin kering. Nanti ya aku tunjukin
pada saat aku ngetes, pada saat nanti aku bilas, terus aku tes dia pakai skin analyzer. Nah sekarang ini aku mau tungguin dulu maskernya, karena nanti aku lama-lama aus nih kalau ngomong terus sambil nungguin masker, nanti aku balik lagi. Nah, ini udah kira-kira 15 menitan yang aku rasain, yang sebelah kanan, yang bagian Glade to Glow emang lebih mengering gitu maskernya dibandingkan yang Skintific. Cuman, nih ya, aku masih bisa senyum dengan gampangnya dan masih bisa ngomong dengan gampangnya. Kamu ingat gak sih masker zaman dulu tuh, atau masker-masker yang kita ngomong aja tuh susah, senyum dikit pecah gitu maskernya. Nah ini enggak, dua-duanya enggak. Tapi emang karena aku pakainya sebelah-sebelahan kayak gini, yang Glade to Glow tuh berasa lebih kering gitu dibandingkan yang Skintific. Nih sekarang mau aku coba. Nih, dua-duanya gak ada yang transfer lagi ya tuh. Nih. Tuh. Ini dua-duanya udah mengering. Nah, dua-duanya udah mengering dan sekarang ini mau aku bilas. Habis aku bilas nanti aku balik lagi dan kasih lihat kayak gimana perbandingannya ya. Nah, ini udah aku bilas maskernya dan sekarang aku pengen foto after. Aku pakai kamera belakang ya. Pokoknya kalau aku nge-review-review produk tuh aku fotonya pakai kamera belakang. Sebelah kanan. Oke. Sebelum aku membandingkan hasilnya ya, aku pengen ngetes dulu nih kulit aku pakai si skin analyzer. Skin analyzer ini benar-benar salah satu alat yang bisa dipercaya banget untuk mengetahui kondisi kulit kita. Jadi kalau misalnya aku habis nge-review masker kayak gini, nih, aku selalu pakai ini untuk ngeliatin apakah kulit aku tuh masih lembab apa udah kering banget gitu rasanya. Nah, ini yang sebelah kanan yang bagian Glade to Glow ini masih aman banget ya, persentase kelembapannya tuh di 44%. Nih. 44,3%. Nih, udah mati lagi ini. Nih, 44,3%. Udah mati lagi nih lampunya. 44,3% lah ya. Masih dalam kategori yang lembab gitu. Terus aku mau tes yang sebelah kiri, yang bagian Skintific. Tapi yang aku rasain sih dua-duanya gak ada yang bikin kulitku kering sih. Jadi dua-duanya ini masih aman banget. Yang Skintific emang lebih lembab sih. Tuh, ada di 47,7. Tuh. Nih, jadi secara keseluruhan emang dua-duanya masker Glade to Glow maupun Skintific itu gak ada yang bikin kulitku kering setelahnya. Tapi emang betul sesuai dengan apa yang ditunjukkan di alat ini, emang berasa yang maskernya Glade to Glow tuh agak sedikit lebih kering dibandingkan yang Skintific. Tapi juga kategorinya itu masih tetap lembab gitu. Kayak yang tadi teman-teman bisa lihat, dia tuh masih di sekitar 44%, itu masih kategorinya tuh masih lembab gitu. Tunggu nih, aku rada terganggu deh sama ininya. Terus sekarang aku pengen ngebandingin hasilnya. Tadi kan aku foto before tuh, sekarang aku pengen bandingin. Yang bagian dari Skintific ini, hasil dari foto before afternya ini, aku ngerasa yang pertama, pori-porinya tuh jadi bersih banget. Kalau pori-pori kita bersih, otomatis langsung kelihatan lebih kecil gitu pori-porinya. Bukan pori-pori kita mengecil, enggak. Pori-pori kita tuh tetap ukurannya segitu aja, tapi karena dia lebih bersih, jadi kelihatan lebih kecil. Terus juga ini kalau kamu perhatiin, ada beberapa area kemerahan yang kemerahannya tuh berkurang. Karena aku lagi nggak ada jerawat yang gede gitu, jadi aku nggak bisa compare jerawatnya. Tapi selama aku pakai maskernya Skintific ini, jerawat tuh kempesan. Nah, sekarang aku pengen compare yang punya Glade to Glow. Nih, aku sekarang mau ke bagian Glade to Glow. Yang di bagian Glade to Glow ini kebetulan itu ada kayak jerawat, kayak tipis gitu jerawatnya, enggak yang jendol matang gitu, enggak. Tapi ini agak ada bumps-nya dan merah gitu ya. Nah, ini berkurang dengan sangat signifikan. Terus pori-porinya juga kelihatan lebih bersih, jadi kelihatan lebih kecil juga. Tapi jujur dari kedua masker ini yang berasa banget efeknya itu maskernya Skintific. Cuman maskernya Glade to Glow ini juga mirip gitu hasilnya, cuma emang nggak sepowerful maskernya Skintific gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kedua masker ini tuh mirip-mirip, tapi khasiatnya tuh yang punya Glade to Glow nggak sekencang punya Skintific. Jadi kalau misalnya kamu nanya ke aku apakah maskernya Glade to Glow bagus, bagus. Apakah maskernya Skintific bagus, bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagusan mana dari kedua masker ini, menurut aku tetap bagusan Skintific, jujur. Tapi balik lagi ke statement awal aku yang tadi, kalau misalnya kamu ngerasa harga masker Skintific ini tuh
masih kemahalan gitu, kamu bisa banget nyobain yang ini. Tapi mungkin kamu butuh waktu yang lebih panjang untuk ngedapetin hasil yang sama gitu, kayak kamu pakai maskernya Skintific. Cuma secara keseluruhan sih menurut aku kedua masker ini mirip, tapi sekali lagi ini aku bold, yang punya Skintific itu kerjanya lebih kenceng, lebih powerful dibandingkan Glad to Glow. Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang maskernya Skintific sama maskernya Glad to Glow yang menurut aku mirip tapi nggak sama ya. Kalau misalnya kamu udah pernah nyobain salah satu atau kedua dari masker ini, please komen di bawah, kasih tahu ke aku review singkat dari kamu, kamu suka apa enggak. Karena jujur dua-duanya ini aku suka, tapi emang kayak aku bilang tadi, yang punya Skintific tuh jauh lebih powerful dibandingkan yang Glad to Glow. Begitu ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget. Makasih banyak. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Udah gitu, di follow juga sosial media aku, ada TikTok, ada Instagram, Aryani Rosidi, gampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.